Isu akan mundurnya sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo mencuat akhir-akhir ini. Salah satunya menyeret nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Menanggapi hal itu, Basuki Hadi Mulyono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 13 Februari menampik kabar tersebut. Basuki menegaskan bahwa dirinya sibuk bekerja sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Dia pun memastikan akan berada dalam kabinet hingga akhir pemerintahan Jokowi. Kemarin kan dikabarin disebut-sebut bakal mundur, itu gimana penjelasannya Pak? Udah lewat besok, udah gak plus. Jadi Bapak hingga yang gak bakal mundur nih Pak? Saya kan kerja terus. Masih lanjut tadi Pak. Maksudnya beberapa kali peresmian sama Presiden kok gak lanjut kemana Pak? Saya ke Tunisia dan Portugal. Berarti lanjut? Baru pulang kemarin Sabtu malam, terus kemarin saya ke Demak yang banjir. Berarti lanjut sampai akhir masa pemerintahan? Perintahnya gitu kan. Lebih lanjut, Basuki enggan menjawab ketika ditanya dari mana datangnya perintah untuk tetap berada di kabinet. Saat disinggung nama Megawati Soekarnoputri yang memberikan perintah, Basuki mengaku sudah lama tak bertemu dengan Ketua Umum PDIP tersebut. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.